إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى المؤلف العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلمبني رحمه الله تعالى وحجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وشيخنا المرحوم أحمد فهمي زمزم رحمه الله تعالى وإلى جميع مشايخنا وآبائنا وإخواننا شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرين مسلمين مسلمات يعني رحمة الله Kembali pada perbincangan kita kitab Sayrus Salikin ila ibadati rabbil alamin karangan al-alim al-allamah al-syekh Abdul Somad al-Falimbani rahimahullahu taala terjemahan daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Apa yang kita bincang pada malam ini di bawah bab yang kelima dalam juzuk yang pertama dalam bab yang ketiga maaf bab yang ketiga dari juzuk yang pertama fi asraris solah pada menyatakan rahsia-rahsia sembahyang fasal yang kelima. Jadi fasal yang kelima dari bab yang ketiga dalam juzuk yang pertama muka surat 237 kata musannif rahimahullahu taala al-faslul khamisu في فضيلة الجمعة وآدابها وسننها وشروطها فصل yang kelima pada menyatakan fadilatil jumuah fadilat hari jumaat wa adabiha dan adab hari jumaat wa sunaniha dan sunat-sunat jumaat wa syurutiha dan syarat-syarat jumaat. Jadi kita nak bincang ni kelebihan jumaat, adab jumaat, sunat jumaat dan juga syarat-syarat jumaat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi fadilatil jumu'ati. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan jumaat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala i'lam anna yawmal jumu'ati yawmun azimun azzamallahu bihil islama wa khassasa bihil muslimina. Artinya ketahui olehmu bahwasanya hari jumaat itu adalah hari yang amat besar lagi mulia yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala akan dia akan agama Islam dan menentukan Allah Allah taala dengan dia akan orang muslimin. Jadi hari Jumaat ni khusus kepada umat Islam dan kepada kaum muslimin. Adapun umat-umat dulu, umat-umat sebelum ni tak diberi kelebihan hari Jumaat. Jadi Allah taala beri kelebihan Jumaat ni seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah khusus untuk orang-orang muslimin. Untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' wa dzarul bai'. Artinya apabila diazankan bagi orang yang apabila diazankan bagi sembahyang pada hari Jumaat maka bersegera pergi oleh kamu kepada zikrullah yakni kepada mendengar khutbah dan kepada sembahyang Jumaat supaya ingat kamu akan Allah taala dan tinggalkan oleh kamu akan berjual beli. Ini hukum
Berjual beli ketika sembahyang Jumaat, ketika berkumandang azan Jumaat. Walaupun jual beli itu hukum sah, namun haram berjual beli ketika itu. Jadi di sini firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala perintah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila berkumandang azan pada hari Jumaat, maka ketika itu fas'au ila zikrillah, bersegera untuk mengingati Allah. Ya, ini untuk mendengar khutbah. Bila tu bila tu bila azan tu, mana dah sampai waktu untuk khatib membaca khutbah dah. Kan khutbah Jumaat. Untuk sama-sama kita mendirikan sembahyang Jumaat lepas khutbah. Berbeza sembahyang raya, sembahyang raya sembahyang dulu baru khutbah. Kan ini sembahyang Jumaat. Khutbah dulu baru sembahyang sembahyang Jumaat. Maka musannif rahimahullah taala terjemah, maka pergi segera oleh kamu kepada zikrillah, yakni kepada mendengar khutbah. Segera bagi dan dengar khutbah. Nanti akan disebut Jumaat itu waktu-waktu dia. Orang yang pi Jumaat ketika khatib dah mula baca khutbah, maka ketika itu dia boleh hanya telok pahala dia. Kan nanti akan disebut oleh musannif rahimahullahu taala tentang orang yang waktu Jumaat ni. Ada waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga. Orang yang pi pada waktu pertama, bagaikan dia korban seekor unta. Orang yang pi pada waktu kedua, bagaikan dia korban seekor lembu. Orang yang pi waktu ketiga, bagaikan dia korban seekor kibas. Orang pi waktu keempat, bagaikan dia menghadiah seekor ayam. Orang yang pi waktu kelima, bagaikan dia menghadiah seekor sebiji telur. Iaitu ketika khatib, ketika mana khatib naik atas mimbar untuk baca khutbah, malaikat yang mencatat tadi tutup buku catatan dia, duk dengar khutbah bersama jemaah, bersama muslimin. Tak ada catatan lagi, catatan pahala untuk orang yang pi ketika khatib membaca khutbah ni tak ada lagi. Maka mengharamkan Allah Subhanahu wa taala pada ketika mendengar azan pada hari Jumaat itu akan membimbangkan diri dengan pekerjaan dunia daripada jual dan beli, dan tiap-tiap yang memalingkan daripada pergi kepada sembahyang Jumaat. Jadi ayat ini sebut wazarul bai', tinggal jual beli. Jadi musannif kata termasuk juga jual beli pekerjaan-pekerjaan lain, tak kiralah. Dia tak jual beli pun dia kerja pejabat contohnya, kan. Dia tak jual beli pun dia kerja lain daripada jual beli, tapi pekerjaan dia tadi menyebabkan dia tak pergi sembahyang Jumaat. Maka kata musannif di sini hukum dia haram. Jadi sibuk dengan urusan-urusan sehingga menyebabkan dia tak pergi sembahyang Jumaat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata salasan min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbihi, wa fi lafzin akhar faqad nabadha al-islam wa ra'a dhahrihi. Hadis ni rawahu Ahmad wal Baihaqi. Artinya barang siapa yang meninggalkan akan sembahyang Jumaat 3 kali Jumaat, maka tiada dengan ketiadaan uzur. Adapun tinggal sekali pun tak boleh juga. Bukan makna tinggal nak tunggu 3 kali. Dia dengar hadis cerita tentang tinggal 3 kali. Adapun tinggal sekali pun tetap tak boleh. Cuma hadis ini nak menyatakan orang yang tinggal sekali apa yang berlaku pada diri dia. Barang siapa yang meninggalkan akan sembahyang Jumaat 3 kali Jumaat dengan tiada sebarang keuzuran, nasihat dimeteri oleh Allah Subhanahu wa taala atas hatinya, yakni dibutakan Allah taala akan mata hati. Ini akibat tinggal sembahyang Jumaat 3 kali, buta mata hati dia. Dimeteri ini mana ditutup hati dia. Bila buta mata hati, tak nampak kebenaran. Tak teringin untuk melakukan kebaikan. Jauh dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Mana hilang minat kepada ibadat. Itu antara tanda kata hati dia dah ditutup. Dimeteri. Yakni dibutakan Allah taala akan mata hatinya itu. Tinggal sekali tak apa lagi. Bukan tak apa lagi. Belum lagi ditutup mata hati dia. Tinggal 2 kali, tinggal 3 kali, dia mula kesalahan ni bila buat kali pertama dia rasa berat lagi. Masih lagi rasa bersalah. Tapi untuk kali kedua, kurang dah rasa bersalah.
Untuk kali ketiga, hilang dah rasa bersalah. Untuk kali keempat, tak ada masalah. Tinggal jemaat, tak ada masalah. Kita macam kek PKP kita baru ni, bila jemaat lama tak pi, mula-mula dulu kalau tak pi jemaat, rasa berat. Rasa terbeban, rasa isalah. Bila dah biasa tak pi jemaat ni, dah jadi kebiasaan. Jadi tak ada masalah dah kata kalau tak pi sembahyang jemaat. Ha, kalau sebelum-sebelum dulu, kalau sebelum ni, orang lelaki rasa aib kalau duduk di pasar raya ketika masjid, ketika orang pakat sembahyang jemaat, dia duduk di pasar raya. Dia duduk di Maidin ke, dia duduk di Lotus ke, tak mana, pasar raya, dia rasa janggal. Dia rasa aib. Dia rasa tak selesa. Tapi oleh kali pertama tak pi, kali kedua tak pi, kali ketiga tak pi, kali keempat dia tak rasa apa dah. Kan? Ha, orang pakat sembahyang jemaat belakang, dia duduk di pasar raya, dia tak rasa apa. Ha, kerana dah lebih daripada tiga kali ditutup mata hati dia, ketika itu buat salah, tak rasa bersalah dah. Itu kata musannif rahimahullah ta'ala, dibukakan Allah ta'ala akan mata hatinya itu, dan dikelamkan Allah ta'ala akan dia sekira-kira tiada menerima kebajikan, dan tiada dapat membezakan antara baik dan jahat, dan jadilah hatinya bebal. Tak dapat beza dah baik jahat. Tak rasa bersalah dah. Tak rasa biasa je, tak pi pun biasa. Tak pi dengan pi tu jadi biasa. Tak ada beza dah. Dulu kalau tak pi rasa tak selesa. Sekarang dah tak pi tak ada masalah dah. Itu kata musannif, tak ada beza dah antara jahat dan baik. Atau bila dia biasa dengan kesalahan tadi. Dan pada lafaz riwayat yang lain, barang siapa yang meninggalkan sembahyang jemaat itu tiga kali dengan tiada uzur, maka sungguhnya telah melontarkan ia akan agamanya pada pihak belakangnya. Mana dia mengabaikan tuntutan agama. Benda kalau kita baling ke belakang, mana kita tak peduli lah. Kita abaikan. Orang yang tak pergi sembahyang jemaat sampai tiga kali ni tanpa uzur, mana dia ni telah mengabaikan tuntutan agama dia. Dia tak peduli dengan tuntutan agama dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla fi kulli yawmin jumu'ati sittami'ati 'atiqin minan nar. Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Ali, dhaifun. Jadi di sini dibawa, dimuatkan hadis dhaif. Hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal, dalam bab kelebihan amalan boleh dijadikan panduan. Sebab itu Imam Ghazali sebut dalam hadis ni, kerana dia cerita tentang fadilat. Tajuk kita pun faslun fi fadilatil jumu'ati. Fasal pada menyatakan kelebihan Jumaat. Jadi hadis ni dibawa, didatangkan pada membicarakan fadail, pada membicarakan kelebihan-kelebihan. Artinya bahwasanya adalah bagi Allah Azza wa Jalla dalam tiap-tiap hari Jumaat itu pemerdekaan, memerdekakan akan hambanya daripada api neraka 600 pemerdekaan. Di dalam hadis ni menyatakan Allah Subhanahu wa Taala merdekakan tiap-tiap hari Jumaat berapa, 600 orang penghuni neraka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala daripada api neraka. Ini cerita tentang kelebihan hari Jumaat. Wa fi hadis Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam wa fi kaffihi mir'atun bayda wa qala hadhihi al-jum'atu yufriduha 'alayka rabbuka litakuna laka 'eedan wa li ummatika min ba'dika qultu fama lana fiha qala lakum fiha khayru sa'atin man da'a fiha bi khairin huwa lahu qismun a'tahu Allahu subhanahu iyyahu aw laysa lahu qismun dakhara Allahu lahu wa huwa a'zamu minhu aw ta'awwada min sharrin huwa maktubun 'alayhi illa a'adahu Allahu 'azza wa jalla min a'zama minhu wa huwa sayyidul ayyam 'indana wa nahnu nad'uhu fil akhirati yawmal mazid qultu walima qala inna rabbaka ittakhadha fil jannati wariyan wadiyan afyaha min al miski al abyadi fa idha kana yawmul jumu'ati nazala Allahu ta'ala min 'illiyina 'ala kursiyyihi fayatajalla lahum hatta yanzuru ila wajhihi al-karim. Rawahu Syafi'i wa At-Tabrani, dha'ifun. Juga hadis tu. Jadi di situ ada nota kaki dah. Muhaqqiq Syekhuna Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala
dia mengeluarkan, dia mentakhrijkan hadis-hadis ini. Dia sebut hadis ini dhaif ke, hadis ini apa orang panggil muttafaq alaih ke, hadis ini sahih ke, semua disebut insyaallah. Artinya tersebut dalam hadis yang menceritakan akan dia oleh Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda dengan katanya, telah datang akan daku Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bahwasanya suatu ketika datang malaikat Jibril padaku dan adalah di tangannya itu cermin yang putih. Maka berkata ia, malaikat Jibril bawa cermin putih. Dia kata apa? Inilah hari Jumaat yang mendatangkan akan dia atasmu oleh Tuhanmu supaya ia menjadi bagimu, supaya ia jadi bagimu hari raya dan bagi umatmu kemudian daripadamu. Ini malaikat Jibril bawa cermin putih, dia kata inilah hari Jumaat yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kamu sebagai, jadikan untuk kamu sebagai hari raya dan begitu juga umat kamu. Jadi hari raya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari raya mingguan. Raya mingguan kita apa? Tiap-tiap Jumaat. Raya tahunan kita itulah Aidil Adha, Aidil Fitri. Namun raya mingguan kita, tiap-tiap minggu kita ada hari yang mulia, hari raya untuk kita, iaitu hari Jumaat. Maka kataku, apakah kebajikan yang diberikan bagi kamu di dalamnya, bagi kami di dalamnya? Nabi SAW bertanya kepada Jibril, hei Jibril, apakah kebaikan untuk kami pada hari Jumaat itu? Bila tersebut hari raya, hari mulia, hari besar, tentulah ada sesuatu yang istimewa pada hari itu. Jadi Nabi SAW tanya Jibril, apakah yang istimewa untuk kami, kebaikan untuk kami pada hari itu? Maka kata malaikat Jibril AS, adalah bagi kamu satu saat yang terlebih baik barang siapa yang berdoa di dalamnya dengan suatu pemerintahan kebajikan yang ada baginya bahagian, nasib memberi Allah Subhanahu wa taala akan dia. Kalau seseorang itu pada hari Jumaat ada suatu saat atau suatu waktu yang disebut waktu mustajab, waktu Allah Ta'ala perkenankan permintaan. Andainya seorang hamba angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu kebaikan dan memang kebaikan itu ditentukan untuk dia, maka ketika itu dia akan mendapat kebaikan itu. Mustajab permintaan dia dapat pada hari Jumaat. Doa dia pada hari Jumaat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tiada baginya bahagian, mesti ditaruhkan baginya yang iaitu terlebih besar dan terlebih mulia daripadanya, ataupun memang tak ada habuan kebaikan untuk dia. Dia minta kebaikan dan kebaikan itu tidak diberi kepada dia di dunia ni, namun Allah Subhanahu wa taala akan beri kebaikan itu di akhirat nanti, dan kebaikan itu lebih besar dan lebih mulia daripada apa yang dia minta. Jadi orang yang minta pada hari Jumaat kena pada waktu mustajab, sama ada diperkenankan permintaan dia lah tu ataupun diperkenankan permintaan dia pada masa akan datang, iaitu di hari akhirat kelak. Permintaan yang diberi, apa permintaan dia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat lebih besar daripada apa yang dia minta, lebih mulia daripada apa yang dia minta. Nah, itu maksud dia. Atau barang siapa yang meminta pemeliharaan daripada segala kejahatan yang tersurat atasnya, melainkan dipeliharakan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala yang terlebih besar daripadanya. Kalau dia tadi dia minta sesuatu kebaikan, sesuatu kemanfaatan, sesuatu pemberian, sekarang dia minta selamat daripada segala, daripada bala, daripada musibah, nasihat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia, memeliharakan daripada musibah yang lebih besar daripada apa yang dia minta. Dia minta selamat daripada penyakit contohnya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada penyakit yang dia minta berlindung dan penyakit yang lebih besar daripada itu. Contoh. Dan hari Jumaat itu kata malaikat Jibril alaihi salam ialah penghulu segala hari di sisi kami, dan adalah kami menamai akan dia di dalam akhirat, di dalam akhirat akan hari yang mulia. Kata malaikat, kami namakan hari Jumaat ni sebagai Yaumul Mazid. Kata malaikat Jibril alaihi salam, hari Jumaat ni adalah hari yang mulia di sisi kami, dan kami namakan hari Jumaat ni sebagai hari Mazid. Maka kataku, mengapa dinamakan akan yang demikian itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, kenapa dinamakan Yaumul Mazid? Maka kata malaikat Jibril, bahwa adalah Tuhanmu Azza wa Jalla menjadikan di dalam syurga akan satu sungai yang terlebih harum baunya daripada kasturi yang putih.
Maka apabila ada hari Jumaat, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala di atas kursinya. Maka tajalli Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-Nya yang arifin, hingga melihat mereka itu akan zat-Nya, akan zat Tuhan-Nya yang maha suci lagi maha mulia, yang layak bagi ketinggian dan bagi kemuliaannya. Jadi kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dia pada hari Jumaat, dan Allah Subhanahu wa taala mentajallikan zat dia. Mentajalli mana menzahirkan zat-Nya pada hari Jumaat untuk penghuni syurga, sehingga dapat melihat zat-Nya yang laisa kamitslihi syai'un, tak serupa sesuatu. Maha suci Allah, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu yang tidak layak. Jadi melihat Allah di hari akhirat kelak, kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawasanya dapat melihat Allah, dapat melihat zat Allah di hari akhirat kelak. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, tak serupa dengan sesuatu. Macam mana, bagaimana, tak boleh bayang, tak boleh bayang, tak boleh gambar, tak boleh andai. Yang penting dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berada di syurga Allah. Penghuni syurga melihat zat Allah. Penghuni syurga dalam syurga lah. Tuhan tak bertempat. Kan? Yang duduk dalam syurga tu penghuni syurga tu. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tal'at fihi syamsu yawmul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi uhbita ila al-ardi wa fihi tiba 'alayhi wa fihi mata wa fihi taqumu as-sa'ah wa huwa 'inda Allah yawmul mazid kadzalika nusammihi al-mala'ikatu fis sama' wa huwa yawmun nazari ila Allah ta'ala fil jannah. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ni menyokong hadis tadi. Hadis tadi menyatakan bahawasanya tiap hari Jumaat dapat melihat Allah Ta'ala. Penghuni syurga pada hari Jumaat dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ni hadis Muslim. Hadis ni hadis sahih. Jadi hadis sahih ni menyokong hadis yang dihukum da'if tadi. Kan? Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa'amai hadis tu. Nak menyokong hadis tadi, dia wa'amai hadis ni pula. Kalau kita kata hadis tadi da'if, hari Jumaat boleh tengok Allah Ta'ala tu hadis da'if. Ini ada hadis yang sahih. Khairu yawmin tala'at fihi syamsu yawmul jum'ah. Sebaik-baik hari tala'at fihi syamsu, naik matahari padanya adalah hari Jumaat. Jadi sebaik-baik hari dalam seminggu adalah hari Jumaat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Kerana pada hari Jumaat itu dicipta Nabi Adam AS. Ini orang panggil jumlah quwwatu ta'lil. Ilat. Khairu yawmin jum'ah. Khairu yawmin tala'at fihi syams yawmul jum'ah. Kenapa hari Jumaat merupakan hari yang paling baik di antara hari-hari dalam seminggu? Kerana pada hari Jumaat itu khuliqa Adam AS, diciptanya Nabi Adam AS. Wa fihi udkhila al-jannah, pada hari Jumaat juga dimasukkan ke dalam syurga Nabi Adam tu. Udkhila al-jannah, dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Wa fihi uhbita ila al-ardi, pada hari Jumaat juga Nabi Adam diturunkan ke bumi ni. Wa fihi tiba 'alaihi, pada hari Jumaat juga Nabi Adam diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi mata, pada hari Jumaat juga Nabi Adam wafat. Wa fihi taqumus sa'ah, pada hari Jumaat juga berlakunya hari kiamat. Wa huwa 'inda Allah yaumul mazid, hari Jumaat di sisi Allah taala adalah hari yang lebih, hari yang lebih mulia. Kadzalika nusammihi al-mala'ikah, sebab itulah malaikat panggil hari Jumaat ni sebagai yaumul mazid fis sama. Di langit malaikat sebut yaumul mazid, kita di dunia sebut yaumul jumaah. Wa huwa yaumun nazri ila Allah taala fil jannah, hari Jumaat tu hari di mana penghuni syurga melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumuati au lailatal jumuati kataballahu lahu ajra syahidin wa wuqiya min fitnatil qabri. Man mata yaumal jumuati, barang siapa yang mati pada hari Jumaat, au lailatal jumuah ataupun malam Jumaat, kataballahu lahu ajra syahidin, Allah taala tulis baginya pahala syahid. Pahala mati syahid.
wa wuqiya min fitnatil qabri, dan dipelihara daripada fitnah kubur. Ha, ini kelebihan dia. Orang yang mati hari Jumaat baru-baru ni, apa, doktor Jamnul dan rahimahullahu taala mati pada malam Jumaat. Itu tanda, kata antara tanda baiknya seseorang tu, antara tanda dia lah mati pada hari Jumaat. Dan ini kelebihan mati hari Jumaat. Man mata yaumal jumu'ati, barang siapa yang mati pada hari Jumaat atau lailatal jumu'ati ataupun pada malam Jumaat, kataballahu lahu ajra syahidin. Allah Subhanahu wa taala tulis baginya pahala syahid. Sama lah hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Bang maghrib malam Jumaat, malam tu bagi malam Jumaat tu. Malam dia mula malam dulu baru siang, kan? Nah, kita kadang-kadang tersilap. Ha, ini malam apa? Kita kata malam apa ni? Malam Selasa, kan? Nah, patutnya malam Rabu. Macam tu juga malam Jumaat. Petang Khamis itu malam tu malam Jumaat. Barang siapa yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, kataballahu ajrahu lahu ajra syahid, maka Allah Ta'ala tulis bagi dia pahala syahid. Wa wuqiya min fitnatil qabri, dan dia diselamatkan daripada fitnah kubur. Kan kubur ni dua aja, sama ada taman daripada taman-taman syurga ataupun parit daripada parit-parit neraka. Kalau selamat daripada fitnah kubur, maka masya Allah, tentulah kuburnya salah satu daripada raudhatin min riyadil jinan, taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan hari Jumaat, sehingga orang yang mati hari Jumaat pun mendapat kelebihan dia. Ha, mati mendapat pahala orang yang mati perang fi sabilillah, dan kubur dia menjadi taman daripada taman-taman syurga ataupun dia terpelihara daripada azab kubur. Faslun fi bayani adabil jumu'ati ala tartibil 'adah. Selesai kita tentang kelebihan Jumaat. Sekarang kita nak bincang tentang adab Jumaat dan tertib, dan tertib dia. Tertib yang beradab, kebiasaan. Adab-adab Jumaat itu ada 10 perkara. Yang pertama, bahawa hendaklah engkau bersedia baginya pada hari Khamis lagi, iaitu sayugianya engkau membanyakkan berdoa dan mengucap istighfar dan mengucap tasbih kemudian daripada sembahyang asar dan hari Jumaat itu, kerana pada hari Jumaat, pada hari Khamis itu, kerana waktu yang demikian itu menyamai fadilat itu, menyamai fadilatnya itu, fadilat pada waktu hari Jumaat. Jadi buat persiapan dah berawal. Hari Khamis dah buat persiapan dah. Macam kita nak raya Aidilfitri je lah. Ha? 10 Ramadan, 10 terakhir tu, 20 Ramadan tu dah buat persiapan dah. Kan? Ha, kalut dah dengan persiapan hari raya. Begitu juga kita hari Jumaat ni, oleh kerana Jumaat tu adalah hari raya untuk kita, maka persiapan dia takkan nak tunggu raya baru nak bersiap. Tentu bersiap sebelum. Sebelum Jumaat tu dah siap dah. Bila sebelum Jumaat? Asar tu. Ha, itu kata musannif. Hendaklah engkau bersedia baginya, bagi hari Jumaat itu, mula daripada petang Khamis dah mula dah. Mula bersiap dengan memperbanyakkan doa, memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan tasbih. Ha, kerana kita nak hayati hari Jumaat ni. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan tasbih, perbanyakkan zikir, perbanyakkan doa. Mula daripada petang Khamis itu, lepas sembahyang asar. Kelebihan petang Khamis hari Jumaat sama dengan kelebihan hari Jumaat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ia naqal daripada ulama yang dahulu, inna lillahi taala fadlan siwa arzaqal ibad la yu'ti min zalikal fadla illa man sa'alahu 'ashiyatan yawmil jumu'ati yawmil khamisi 'ashiyata yawmil khamisi wa yawmal jumu'ati. Artinya adalah bagi Allah Subhanahu wa taala anugerah, yakni kemurahan yang lain daripada rezeki yang diberikan kepada hamba-Nya, padahal tiada memberi oleh Allah Taala pada kemurahan dan anugerahnya itu, melainkan akan seorang yang meminta akan dia pada petang hari Khamis dan hari Jumaat. Ha, jadi kata Imam Al-Ghazali, Allah Taala mempunyai pemberian dia, mempunyai anugerah dia selain daripada anugerah rezeki. Rezeki ini anugerah Allah. Setiap yang hidup mesti ada rezeki dia. Setiap yang melata atas muka bumi ini ada rezeki dia.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Tidak ada yang melata atas muka bumi ini melainkan rezekinya sudah pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu adalah anugerah pemberian Allah taala, limpah kurnia Allah pada kita. Kita akan sangka rezeki kita. Benda yang kita semenjak hidup kita sampai sekarang, semenjak kita dilahirkan sampai sekarang ini, sentiasa kita menerima rezeki daripada Allah. Rezeki yang tak terhingga banyaknya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia nakal daripada perkataan ulama lain, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai limpahan kurniaan selain daripada rezeki. Apa dia? Iaitu pemberian, permintaan, pemberian kepada orang yang meminta pada petang Jumaat dan juga hari pada petang Khamis dan juga hari Jumaat. Dia ada lagi pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah Ta'ala tak beri kepada selain la yu'ti min zalikal fadl, yang mana Allah Ta'ala tak beri pemberian ini melainkan kepada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada petang Khamis dan juga hari Jumaat. Itu menunjukkan petang Khamis juga termasuk waktu mustajab. Waktu mustajab, seperti mana hari Jumaat ada waktu mustajab, begitu juga petang Khamis juga ada waktu mustajab dia. Jadi bila dia minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala perkenan permintaan dia. Cuma cara perkenan tu perlu kita faham. Sama ada Allah Ta'ala beri terus apa yang kita minta, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tangguh pemberian itu pada waktu yang dia nak. Yu'tika fi waqtil ladhi yurid, la fil waqtil ladhi turid. Allah Ta'ala beri pada kamu pada waktu dia nak, bukan pada waktu kita nak. Kita ni angkat tangan minta-minta tak dapat. Tuhan tak beri, dah. Bukan Tuhan tak beri, tak beri lagi. Allah Ta'ala beri pada waktu yang dia nak. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang sesuai, apa yang baik, yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala tak beri sekarang, dia beri masa akan datang. Kadang-kadang ada permintaan yang Allah Ta'ala tak beri di dunia, Allah Ta'ala beri di hari akhirat. Yang mana apabila kita menerima pemberian pada hari akhirat, kita rasa beruntungnya di dunia dulu tak diperkenankan permintaan kita. Beruntung kerana diperkenankan di hari akhirat. Kerana apa yang diberi di hari akhirat lebih hebat daripada apa yang diberi di dunia. Itu cara penerimaan tu. Yang penting bila kita minta, Allah Ta'ala beri. Cuma cara beri itu berbeza. Dan sunat pada hari Khamis itu menyucikan akan kain dan baju dan yang lainnya, dan engkau sediakan pada hari pada hal hari itu bau-bauan dan baju yang putih. Itu kata musannif rahimahullah taala, hari Jumaat, hari Khamis, buat persiapan daripada awal, selesaikan basuh baju semua, baju yang nak pakai hari Jumaat tu dah sedia dah, dah siap serika dah, pilih baju putih. Dan hendaklah engkau sediakan pada hari itu segala hajatmu yang membimbangkan hatimu pada hari Jumaat, supaya selesai hatimu daripada masyghul yang menegahkan akan dikau daripada berpagi-pagi kepada sembahyang Jumaat. Jadi selesaikan urusan-urusan dunia kita pada Khamis. Selesaikan, nak pi bank pun pi Khamis lah. Jangan duk keluar hari Jumaat, kita kata hari Jumaat lah, pi hari kita cuti kan, bank buka hari Jumaat. Hari Jumaat tu penuh bank. Jadi selesaikan hari Khamis lah, kita habis selesai urusan-urusan kita. Bank pula ni buka sampai pukul 5.30 kan hari Khamis. Mana boleh kita selesai pada hari Khamis? Sebab hari Jumaat tak mahu dah. Tak mahu kalut beratang di bank hari Jumaat. Tak mahu. Itu kata musannif rahimahullah ta'ala, selesaikan perkara-perkara yang masyghul, yang melalaikan kita, menyebabkan kita pergi Jumaat lewat. Tak mahu. Selesai dulu. Ni hari Jumaat tu nak pergi pasar pun. Dan sunat berniat puasa pada malam Jumaat itu, supaya dipuasakan pada hari pada harinya, kerana fadilat puasa pada hari Jumaat itu amat besar. Tetapi hendaklah engkau himpunkan puasa hari Jumaat itu dengan hari Khamis ataupun hari Sabtu. Jadi malam Jumaat itu puasa, niat puasa, niat siap-siap puasa. Mana tahu kok besok ni kita ada kekuatan untuk puasa, kita puasa. Namun andainya kita puasa pada hari Jumaat, ambil pula hari Sabtu. Kalau kita tak puasa lagi hari Khamis. Kalau puasa hari Khamis tak apalah. Hari Khamis hari kita puasa.
malam ni malam Jumaat, niat puasa lah. Duit esok ada kekuatan untuk puasa, terus puasa. Tapi kalau kita tak puasa hari Khamis, dah hari Jumaat kita puasa, ambil lagi satu hari, hari Sabtu. Ha, kerana makruh mempuasakan pada hari Jumaat itu dengan ketiadaan puasa pada hari Khamis dan tiada puasa pada hari Sabtu. Tunggalkan puasa Jumaat, hukumnya makruh. Habis. Dan sunat menghidupkan malam Jumaat itu dengan membanyakkan sembahyang sunat. Dan mengkhatamkan Quran. Dan dengan membanyakkan membaca zikir dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah fadilat yang demikian itu amat besar. Nah, jadi pada hari Jumaat sunat kita khatam Quran. Jadi kita mula kita khatam Quran malam Jumaat, kita mula balik pada hari Jumaat. Dia ada kaedah fahmi masyuk kan. Ha, seminggu dia khatam Quran dalam seminggu. Orang yang khatam Quran dalam seminggu ni dia mula hari Khamis, hari Jumaat dia ambil hari Jumaat, siang Jumaat dia mula daripada surah Fatihah, habis surah An-Nisa. Ha, lebih kurang 77 muka surat. 77 lah, 105 muka surat. Ha, mana sehari dia ambil 100 muka surat. InsyaAllah seminggu dia dapat khatam. Dia ambil hari pertama, hari Jumaat dia ambil daripada surah Fatihah, dia akhir dengan surah Nisa. Itu daripada muka surat pertama sampai muka surat 105 ataupun 106. Kemudian hari Sabtu dia ambil daripada surah Maidah, dia ambil surah Maidah, kemudian dia habis surah Taubah. Lebih kurang juga. Jadi daripada muka surat 106 sampai akhir 188. Bukan 180, 200. 207. 207. Hari Ahad dia ambil daripada surah Yunus, fahmi kan, dia ambil daripada surah Yunus itu muka surat 208 sampai surah Maryam, 305. Kemudian dia ambil daripada dia ambil sampai surah Kahfi kan, kemudian dia ambil daripada surah Maryam sampai surah Syura, sampai surah Fussilat. Kemudian dia ambil daripada surah Syura sampai Hujurat. Kemudian Qaf sampai habis. Itu orang panggil kaedah fahmi masyuk kan. Fa tu Fatihah, mim tu Maidah, ya tu Yunus tadi ni kan. Qaf last sekali, Qaf tu surah Qaf lah. Kalau dia buat macam kaedah tu, makna setiap minggu dia habis, dia khatam Quran. Makna setiap hari dia kena baca lebih kurang 100 kan, 100 muka surat. Quran ada berapa? Lebih kurang 604 kan. 604 muka surat. 604. Dia bahagilah, bagi dengan 7. Jadi hari Jumaat dia mula baca Quran, malam Jumaat habis. Itu kata musannif. Sunat pada malam Jumaat dia khatam Quran. Habis khatam Quran dia mula balik. Ini Jumaat depan dia nak khatam pula. Mana sehari dia kena ambil hampir 100 lah, 80 muka surat gitulah, hampir 100. Habis. Dan sunat menjima akan isterinya pada malam Jumaat itu atau pada harinya, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum an yujami'a ahlahu fi kulli jumu'atin
fa inna lahu ajrain isnaini ajra ghuslihi wa ajra ghusli imra'atihi. Artinya, adakah lemah seorang kamu bahawa menjima isterinya pada tiap-tiap Jumaat? Maka bahawasanya adalah baginya dua pahala. Pertama, pahala ia mandi junub. Dan keduanya, pahala memandikan ia akan isterinya itu. Dapat dua pahala. Dia mandi, isteri dia pun mandi. Jadi hadis ni tak ada catatan. Pasal belakang tu ada kot. Ada nombor 6 tu. Dalam kitab ni ada dalam kitab apa? Di belakang catatan ya. Oh tak ada. Ada situ Syekh Fahmi rahimahullahu taala tanda tu kan. Dalam kitab ni adalah kitab besar. Ada nota kaki dia belakang sekali tu. 6 hadis yang menyebut ada tu muka surat 338 tapi dah catatan yang photostat di tangan kita tak ada lah. Katanya lam yajid fi bihadzal lafzi. Aku tak dapati lafaz ini. Jadi lafaz hadis ni tak dijumpa. Jadi ulama dulu dia tak sebut kata hadis ni maudhu' dan sebagainya. Cuma dia kata aku tak jumpa. Boleh jadi generasi yang setelahnya jumpa. Dia ulama sebut lam yajid bihadzal lafzi. Lam yujad bihadzal lafzi. Tidak ada dapati. Lafaz hadis ni tak jumpa. Boleh jadi ada lafaz hadis lain yang semakna dengan hadis ni. Itu serah pada ulama-ulama hadis. Jadi kita sebut apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab ni. Habis. Dan adab yang kedua apabila terbit fajar shadiq, maka sunat mandi kerana waktu mandi Jumaat itu daripada terbit fajar shadiq hingga mengerjakan sembahyang Jumaat. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumaat itu terlebih afdal. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jumu'ati fabima fabiha wa ni'mat wa man ightasala falghuslu afdalu. Yang kedua kata musannif rahimahullah ta'ala, sunat apabila terbit fajar shadiq, mana masuk sembahyang subuh, masuk waktu subuh, mandi Jumaat. Sunat mandi Jumaat bila masuk waktu subuh, bangun sembahyang subuh tu kita mandi sebelum pergi masjid, mandi sunat Jumaat. Tapi yang afdal masa nak pergi sembahyang Jumaat. Jadi mula boleh mandi apabila terbit fajar shadiq, dah mula boleh mandi dah. Walaupun afdal ketika mana kita nak pergi Jumaat, itu lebih afdal. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang mengambil air sembahyang pada hari Jumaat, maka dengan dia itu memada. Dapat sunat dan dapat ni'mat. Namun wa man ightasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Dan kata setengah ulama, mandi Jumaat itu wajib kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Artinya mandi hari Jumaat itu wajib atas tiap-tiap orang yang berakal baligh. Ini mazhab, bukan mazhab Syafi'i lah. Mazhab Imam Syafi'i sunat. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, sunat menghiasi dirinya, iaitu dengan tiga perkara. Yang pertama, memakai kain yang putih lagi suci. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata bayda wa habbul asyai ila Allahil bayad. Sesungguhnya syurga itu putih dan sekasih-kasih
sesuatu kepada Allah Ta'ala itu, iaitu sesuatu yang putih. Ha, jadi sunat pada hari Jumaat kita berpakaian putih, jubah putih, serban putih, ya kan, kepiah putih hari Jumaat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu thiyaba albidha fa innaha athharu wa athyabu wa kaffinu fiha mautakum, iaitu pakai oleh kamu akan kain yang putih, baju putih, yakni baju atau serban atau barang sebagainya yang putih, maka bahawasannya ia terlebih suci dan terlebih baik. Dan kapankan oleh kamu di dalamnya akan mayat kamu pun dengan kain putih. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu thiyabikum albidhu, artinya yang terlebih baik daripada yang terlebih baik pakaian kamu itu ialah yang putih. Kedua, hati yang pertama. Jadi adab yang ketiga, hiaskan diri dengan tiga perkara. Yang pertama, berpakaian putih. Yang kedua, berpakaian serban. Sunat pada hari Jumaat pakai serban. Hadis mungkar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jumu'ati. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya yusalluna, memberi rahmat, mengucap selawat atas ashabil amaim, atau orang yang pakai serban, yaumal jumu'ati, pada hari Jumaat. Kita sebut tadi, hanya hadis walaupun dhaif, boleh kita jadikan panduan dalam bab fadailul a'mal. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat, mereka berselawat. Allah Ta'ala berselawat, mana Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Para malaikat berselawat, mana para malaikat beristighfar untuk ashabil amaim, untuk orang yang memakai serban, yaumal jumu'ati, pada hari Jumaat. Dan sunat berkerubung kepala serta berlebih-lebih bersuci badan dan menghilangkan bau-bauan yang busuk pada badan dan menghilangkan yang cemar-cemar pada badan, dan bersugi dan bercukur rambut dan bercukur bulu ari-ari dan mengandam misai dan mencabut bulu ketiak dan mengerat kuku dan barang sebagainya seperti yang tersebut dalam babut taharah dahulu itu. Ha, pada hari Jumaat sunat bersihkan badan kita lebih daripada hari-hari lain. Kalau hari lain tak pernah pakai sabun, hari Jumaat bawa sabun. Kalau hari lain tak pernah repair misai, hari Jumaat mengandam misai kita, buang repair janggut kita, kemudian bulu-bulu hidung buang, kuku-kuku potong, bulu ari-ari buang pada hari Jumaat. Jadi pada hari Jumaat ni pastikan lebih bersih daripada hari-hari lain. Kana sayyidina Rasulullah sallallahu, dan kata sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man qallama azfarahu yaumal jumu'ati akhrajallahu minhu da'an aw dakha wa adkhala minhu shifaan. Ini dalam Ihya. Artinya barang siapa yang mengerat kukunya pada hari Jumaat, nescaya mengeluarkan oleh Allah Ta'ala daripadanya itu penyakit dan memasukkan ke dalamnya itu sembuh. Ini antara kelebihan buang kuku pada hari Jumaat. Hilang penyakit, kemudian dapat kesembuhan. Yang ketiga, sunat pakai bau-bauan. Sunat pakai bau-bauan yang terlebih harum baunya, seperti kasturi dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man nazufa thawbuhu qalla qawmuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Artinya barang siapa yang suci kainnya, nescaya sedikit duka citanya. Dan barang siapa yang baik baunya, nescaya bertambah akalnya. Oh, rupanya berwangi-wangian ni menyebabkan cerdik. Segar, otak kita pun segar, fikiran kita pun cergas. Kerana berwangi-wangian. Seperti mana busuk itu menyebabkan lembab kita, menyebabkan orang panggil tak cergas, tak segar fikiran kita. Dan kalau busuk, tak segar fikiran kita, tak cegar fikiran kita. Kalau wangi pula, oh, cergas fikiran kita, bertambah cerdik. Itu kata Imam Syafi'i, man nazafa thawbuhu qalla hammuhu. Siapa yang orang panggil bersih baju dia, kurang duka cita dia. Siapa yang wangi, elok bauan dia, maka
bertambah akal dia. Kemudian adab yang keempat, sunat berpagi-pagi pergi ke masjid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Di tempat kita berhenti. Jadi kita berselang sendiri. Dua minggu kita baca juzuk yang pertama. Dua minggu lagi kita baca juzuk yang ketiga. Jadi juzuk yang pertama ni cerita tentang ibadat-ibadat zahir. Adapun juzuk yang ketiga cerita tentang ibadat-ibadat batin. Cerita tentang hati. A'malil qulub, amalan hama, maksiat ibadat batin dan juga maksiat batin. Itu dalam juzuk yang ketiga dan juga juzuk yang keempat. Adapun juzuk yang pertama ni lebih kepada ibadat zahir. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi syakirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wahdina bihidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.